Ia cukup baik. Kembali kami. Salman. Ia pernah saja di terbang sana. Namun bola yang telah lebih kecepatan melakukan lapan pertandingan menghasilkan angka satu sama. Abras pemain nomor 42 ambil yang hadap Lang Panther. Kita menyaksikan di pertandingan dan pertandingan hari ini kali akan tinggi Salman saja kembali. Satu saja cukup baik. Dengan pemain Salman hari ini berusri ambil yang hadap Lang Panther. Diterima oleh Depok di sana. Akan abrak tinggi kepada teman kedua. Bola keluar lapangan pertandingan kepada pasangan Alfa untuk Pratama. 2-3-1. Kita menyaksikan Rusli ambil langkah Bang Alfa. Sudah lakukan diterima oleh Depok kembali. Akan abrak tinggi mereka berikan. Oh, ini menghasilkan angka 2-3. Mali Warsi Mei akan datang ajar pemain dari BKB Pintarli. Kami lihat sudah lakukan sub di tempat oleh Lusli. Akan kau mati kita tanya bawa pada saya akan menangkap bola ini untuk para pemain pertandingan. Mali angka kembar 3-3. Warsi Mei akan datang ajar kembali Suas Marso. Diterima oleh Jali. Akan kau mati kita tanya bawa pada saya akan cek lagi-lagi untuk dapat selamatkan kembali Wahyu. Tahap penyelamatan kembali Wahyu kepada Audi Romo. Bertahun-tahun sudah menyerang Audi Romo dan bersamaan oleh pemain pemain Sultan Palu. 4-3. Wahyu. Wan Zipi sudah melakukan terjemah oleh Cepet di sana. Akan di dia. Kedua tim ini kembali ke sana untuk dapat selamatkan kembali. Audi Romo. Kali ini berhasil menambah angka 5-3 di pertandingan set yang kedua. Dan kita sudah menonton sepuluh aplausan daripada penonton yang hadir menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Kembali wasit yang pemain nomor 47 dari PSKB sudah dilakukan soh diterima oleh Rusli. Angkat Salmati dinatangnya oleh Remaja kali ini berhasil namun dapat menyelamatkan kembali Abra. Tetek saja diterima oleh Nazir. Angkat lagi Remaja Jali Lapkazar Sipu. Ia terbaca kerana kali ini sudah diambil oleh Salman. Sudah lakukan diterima oleh Johnny di sana. Angkat tinggi dapatkan kali ini. Cukup tinggi dengan kecepatan. Penempatan bola oleh Tegal. Kembali angka 6-4. Udi Robot siap-siap lakukan ser. Ambil acak aja. Lakukan Jepin ser kiranya. Ia sudah lakukan. Dari PKKB sudah dilakukan sol diterima oleh Cecep. Angkat Salman tinggi dan tanya penonton siapa di sana. Jali dilakukan anda. Silakan anda dilakukan sol. Ia tidak lakukan diterima di sana oleh Rusli. Jali Mali Rusli Cecep saja diterima oleh Jali. Angkat abal. Nah upaya penyelamatan kembali menghasilkan angka 9-6. Masih di jauh. Ambil ancang-ancang dia lakukan ser. Diterima oleh Rusli. Angkat tinggi dan tir. Spek kali ini dia berhasil. Angka bertambah 7-9. Umar siap-siap melakukan ser. Pemain dari pertama. Ambil ancang-ancang. Ia sudah lakukan diterima oleh Ninja di sana. Angka nomor 3 pada kali ini. Ya cukup baik. Blocking yang cukup rapat dari Rusli. Tidak menikmati. Kita menyaksikan Umar siap-siap melakukan ser. Ambil ancang-ancang.
Ia sudah lakukan di depan sana oleh Tony. Angka tidak pernah dapat dengan diperjuangkan di depan. Ia kali ini bola keluar. Sopina Saba. Cukup menarik kepada orang nonton kita. Diterima di sana oleh Bidjan. Angka pernah tidak tanya oleh Spek. Namun kembali menambah angka untuk PPKB Trucapli. 10-9. Wahyu pemain nomor 12. Dari PPKB adalah jangan-jangan tolak memaksa. Maju menerima bola. 1-2 sudah lakukan sos. Diterima di sana oleh Cendek Anta Pisi. Cukup baik. Namun bola gagal. Dapat selamatkan kembali. Jadi angka Salman Nasir. Masih berhasil ingin selamatkan kita kasih dan Jody kembali bola. Keluar kepada pertandingan yang menghasilkan angka 11-9. Masih Wahyu adalah jangan nak tolak pasal. Dia sudah lakukan di depan sana oleh Cendek Anta Pisi Salman Nasir. Wahyu kembali. Jody. Wahyu. Namun banyak terbalas oleh pemain lawan menghasilkan angka 12-9. Kembali Wahyu yang coba lakukan pas, Ia sudah lakukan titipan di sana oleh Dijal Amran. Berikan kepada Joni. Kembali pemain kampung. Jadi kencang bola kemasan. Ia sudah lakukan diterima oleh Omar Salman pada kali ini di sana. Masuk. Bola bermain kita saksikan pemain-pemain dari Islam Mohamed. Hingga bola di dalam lagi masuk. Hari ini Joni kembali. Siap-siap bola kemasan. Diambil langkah-langkah pun dalam pengantin oleh Umar. Angka Salman di depan yang kali ini berhasil kembali nomor 3 angka pertama. Tepat 15. Jali hanya berkontrol 7 dari Salman dengan yang ada tolak langkah. Ia terbang. Abraham siap-siap berlaku apa di pertandingan kerja kedua. Abraham ada tengah-tengah sudah lakukan di depan di sana oleh Umar. Angka Salman di depan yang mulai berhasil. Aces Nasir, balik ke tes. Ya, bola keluar. Hanya itu dilakukan oleh Wasir sehingga mendapatkan hapusan dan pada penonton yang hadir menyaksikan partai puncak pada malam hari ini. Mali Abdullah ambil ajakannya tolak pengalpah. Ya. Di depan sana angka tinggi depan ini masih ada Abraham apa juga kiranya menjemput Mek pengalaman dari Bintang-Bintang Rundi lakukan sos terima ya koordinasi yang kurang tepat dengan bola kembali menemani angka 13-14 Rusli ambil ajakan. Ia sudah lakukan diterima oleh tim bos di sana. Angka tinggi pada siapa dituju? Uti Rambo. Uti Rambo. Pengosro yang cukup menarik sehingga pertandingan disaksikan oleh para penonton yang hadir di lapangan gol alun-alun Kota Cirebon pada malam hari ini. Kita menyaksikan kembali. Jatet. Abra. Wahyu. Tiga masih ada Rusli dan Tobi tempat sana akan ada tinggi rally-rally macam yang saksikan Udi Robot iya iya
tangkap. Nemo. Iya, ada pertandingan yang kosong. 24 di pertandingan set yang kedua. Kali kita akan kita oleh robot kami akan melakukan kos. Diperbantukan oleh setter. Abra, lanza, pique, gol! 4-5, 7-2!